Halo Sobat Toyota Smart.
lampu spion juga tidak membuka. Jadi ini untuk spionnya, ini membuka secara otomatis bila kita nyalakan mesinnya, maka spion akan membuka lipatan secara otomatis. Nah, kita ke bagian bannya sekarang. Untuk bannya sendiri ini menggunakan ring 18 dengan profil bannya ukurannya 265/60. Kemudian untuk tipe peleknya ini menggunakan one tone, yaitu berwarna hitam glossy. Dan kemudian untuk rem depannya juga dilengkapi dengan rem cakram tentunya. Kemudian di atas ban ini terdapat over fender. Di sini jelas ini menunjukkan sebuah SUV. Kemudian kita ke bagian dari spionnya. Untuk spionnya sendiri sudah menggunakan teknologi auto folding. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk pengoperasian dari auto folding dari spionnya. Kemudian di bagian spion ini juga terdapat kamera 360 dan juga terdapat lampu welcome light. Jadi pada saat kita parkir di dalam gelap, kita bisa nyalakan dengan tombol kunci remote membuka ini, maka secara otomatis lampunya akan menyala dan kita tahu posisi mobil kita di mana. Nah, untuk lampu spionnya juga ini sudah dilengkapi dengan lampu sein di sini. Kemudian untuk pembelian Toyota Fortuner ini juga dilengkapi dengan talang air, ini asli bawaan pabrik dengan emblem atau tulisan GR di situ. Kemudian juga ada roof rail, ini merupakan ciri khas dari sebuah SUV. Dan kemudian untuk akses ke dalam mobilnya, di sini ada tombol smart entry. Jadi tombolnya ada di handle, di sini kita hanya tinggal pencet tombol ini akan mengunci dan membuka secara otomatis. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada stiker GR yang berwarna hitam dan di sini ada footstep.
yaitu pada saat gelap maka lampu akan menyala secara otomatis dan pada saat terang akan mati secara otomatis. Dan di sini ada desain untuk takometernya dan di tengah di sini ada MID-nya. Kemudian untuk audionya sendiri, ini sudah menggunakan layar audio 9 inch dan di sini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian untuk AC-nya, di sini juga menggunakan AC dual zone. Jadi untuk AC bagian belakang dan bagian depan bisa kita atur tingkat kedinginan dan tingkat kepanasannya atau suhunya bisa kita atur secara berbeda di bagian depan dan di bagian belakang. Tentu saja ini menggunakan teknologi auto climate control. Nah, di sini juga ada untuk wireless charger di bagian bawah sini dan di sini ada tempat untuk cup holdernya 2 buah. Kemudian untuk teknologi dari transmisinya di sini menggunakan transmisi Matic. Di sini kita bisa operasikan secara manual juga, yaitu menggunakan transmisi yang di sini pedalnya atau handlenya, dan juga bisa kita operasikan dengan menggunakan pedal shift. Untuk teknologi berkendaranya di sini kita bisa lihat ada eco driving, normal mode dan ada sport mode. Nah, di sini ada tombol traction control atau vehicle stability controlnya. Nah, untuk konsol box-nya sendiri ini masih sudah menggunakan konsol box yang dilapisi dengan material kulit sintetis dengan jahitan aslinya. Nah, untuk kaca spionnya ini sudah menggunakan elektrik ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk teknologi dari lampu bacanya sudah menggunakan LED. Dan di sini ada tempat untuk kacamata. Nah, untuk penumpang bagian belakang di sini jangan kecewa karena dilengkapi dengan RSE atau rear seat entertainment. Jadi selama perjalanan tidak akan bosan karena ada entertainmentnya dengan layar yang cukup besar di bagian belakang. Nah, di sini untuk lampu kabinnya juga sudah menggunakan LED. Nah, di sini untuk pengaturan AC-nya, yang sudah seperti saya bilang tadi, AC-nya itu sudah menggunakan AC dual zone, jadi suhu di belakang dan di depan bisa kita atur secara berbeda. Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Fortuner ini. Kita lihat dari bagian atasnya, untuk antenanya sudah model terbaru menggunakan shark fin antena. Kemudian juga ada rear spoiler atau spoiler belakang dilengkapi dengan head mount stock lamp, ada lampunya di sini. Kemudian di bagian belakang di sini juga ada defogger atau pemanas kaca belakang dan dilengkapi dengan rear wiper atau wiper bagian belakang. Kemudian untuk lampu bagian belakangnya sendiri sudah full LED, lampu utama, lampu sennya, tetapi ini lampu sennya sudah LED juga, tapi untuk lampu remnya ini masih menggunakan bohlam. Nah, di sini ada garnish berwarna hitam krom, di sini ada tulisan Fortuner-nya yang besar di bagian backdoor-nya. Kemudian untuk teknologi parkirnya, selain kamera 360, di sini juga ada kamera mundur ya. Kemudian untuk sensor parkirnya, di sini ada 4 buah titik sensor, yaitu di bagian samping sini, di bagian tengah 2, dan di bagian pojok kanan 1. Jadi di belakang terdapat 4 buah titik sensor parkir. Kemudian di bagian bumpernya juga, bagian belakang di sini ada body kit yang memberikan kesan gagah untuk Toyota Fortuner 2.8 ini. Dan ada bumper guard berwarna hitam glossy, di sini di tengah ada tulisan GR Sport. Tentu saja ini memberikan kesan yang lebih mewah dari Toyota Fortuner. Nah, untuk pintu belakang ini bisa kita buka dengan menggunakan power back door atau bisa gunakan kunci. Di sini kita bisa pencet tombol ini.
Kita coba lagi. Maka akan buka secara otomatis karena sudah dilengkapi dengan electric power back door. Nah, kita juga bisa menutup dengan menggunakan kunci di sini, kunci remote-nya. Nah, seperti ini pengoperasiannya. Kita juga bisa untuk membuka dengan menggunakan kick sensor yang ada di bagian bawah dari bagian belakang pintu dari mobil ini. Jadi cara membuka ada pintu bagian belakangnya bisa menggunakan remote, menggunakan kaki, dan tentu saja menggunakan tombol yang ada di bagian interior dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport.